Hari ini di rumah lagi buat mie, apa sih namanya? Mie pecel. Jadi waktu lebaran semalam tuh masih ada tuh sisa dari bumbu. Jadi di rumah beli mie lagi, mie lidi. Terus dikasih bumbu. Jadi mau dibawa ke kilang. Hujan, Kang. Niatnya tengah hari sore saya mau ke kilang. Ini sudah menebet lewat. Turun hujan. Padahal lihat dari langitnya mendungnya itu enggak ini loh. Nggak gelap, tapi cukup deras hujannya, Kang. Oke lah, kita tunggu. Siap. Assalamualaikum, Kang. Kembali lagi di channel saya, Kang Batu Bata Channel. Setelah hujan di tengah hari dan panasnya juga luar biasa, hujannya tadi cukup deras ya, Kang. Hujan cukup deras. Jam berapa tadi ya? Setelah reda berhenti itu sekitaran jam 1 lewat. Jam 1 lewat 15 nggak salah. Jadi hampir setengah 2 kurang. Sudah berhenti hujannya. Dan ini panasnya juga sudah nongol. Habis hujan terbitlah panas. Itu katanya. Kata siapa sih? Aduh. Ntar ngadem sih ya kan. Ngadem sih biar enak, Kang. Aduh. Hari ini tuh rame, Kang. Rame yang kerja. Ada 10 orang. Kira mah toke ya, toke nggak kita hitung. Yang juga yang nulis juga nggak kita hitung. Jadi kita yang kerja itu ada 10 orang. Dua ngelangsir, dua dinding maksud saya. Iya, dua dinding. Dua ngelangsir motong sama mapan, terus yang rental tuh 4 orang. Rame, Kang. Oke lah, teruskan. Siap, lanjut panasnya. Seperti di video sebelumnya, Kang, di blok 3 ini belum tersentuh pengelangsiran batang garingnya. Jadi di blok 3 ini masih utuh seperti sebelumnya ya. Jadi yang melangsir batang garingnya masih ngambil di blok 2. Jadi masih di seperti situ aja yang baru dilangsir, dan yang dinding juga di blok 1. Area yang dekat terus lapak di blok 2, baru yang ini. Sebenarnya di blok 3 juga ada sih yang kosong, tapi cuma juga sih dua baris, cuma ya enggak full ya, enggak full seperti ini, cuma setengahnya aja yang cuma setengahnya aja yang ini yang
yang kosong. Aduh. Oke. Siap, lanjut. Sambil keceh-kecehan, Kang. Alhamdulillah. Jadi mereka jadi bertiga. Tuki yang dari somprengan makan siang dulu. Jadi yang rental jadi tadi kan 4 tuh, jadi ditarik untuk kesomprengan 1. Nah, jadi mereka sekarang bertiga. Yang melangsir, Kang, pemain-pemain baru nih, Kang. Tuh, kemana, Kang, orangnya yang biasanya? Ah, yang biasanya itu satu nggak masuk lagi dari setelah habis lebaran itu ya. Yang satu tadi dapat informasi dari bapak masuk apa sakit, jadi dibawa ke puskesmas seperti itu infonya. Saya kurang tahu juga, saya kurang tahu apa penyakitnya, jadi masih nunggu kabar ya. Kita doakan yang terbaik, semoga Kang Kopral ya, yang sakit itu Kang Kopral lekas diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya. Amin. Tahu yang buka baju itu siapa? Nah, Kang Oblo. Ya, mantau-mantau sikon apa kondisi. Apa yang bisa dilihat? Apa yang bisa digas-gas? Thank you.
Kalian tahu abang ini siapa yang baju warna putih? Ini sebenarnya orang baru, tapi stok lama. Jadi dia datang kemari lagi. Udah sekian lama dia kembali lagi, Kang. Jadi dia kembali lagi kecomprengan di sini lagi, bekerja di sini lagi. Nah, jadi namanya itu biasa dibilang di sini tuh Bang Baron, ya kan? Nah, jadi Bang Baron itu kembali lagi kemari ke kilangnya yang sebelumnya dia kerja itu. Jadi kenapa Kang dia kembali lagi? Mungkin di pekerjaan yang dia kerjai sekarang itu, apa sebelumnya itu, nggak ada tanah, apa penuh, mungkin seperti itu, Kang. Namanya di batu bata itu ya hal-hal yang seperti mocok, keliling kemana-kemana itu udah lumrah, Kang. Jadi di kilang batu bata itu, di tempat saya itu, siapa aja boleh masuk. Mau dari kilang manapun pekerjanya, kalau di kilangnya dia saat ini bekerja itu lapak penuh, nggak ada bahan. Nah, itu kalau di kilang sebelahnya itu kurang orang, itu boleh masuk gitu, Kang. Ya, yang penting akur-akur aja. Nah, itu, Kang. Dari tongkat, Kang. Jadi tongkat itu untuk penyangga di bawah, penyangga sih, pokoknya di antar lubangnya itu nggak yang besar-besar, Kang. Jadi diberi tongkat. Semangat ya, Kek. Gila, Kang. Semangat dia. Baiklah, saya sudah dulu video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Para pencetak batu bata, tanpa adanya kalian, Kang, dari Sabang sampai Maroke dan seluruh di dunia ini, kami tidak akan membangun, Kang. Jadi terus semangat, terus berjuang, terus semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.